Ada yang bisa saya bantu, ya, Mbak? Ini cara mainnya gimana ya, Kak? Oh, ini. Kita kenalan dulu dengan alat ini. Alat ini namanya adalah virtual reality. Yang sedang saya pegang sekarang, ini namanya headset VR, adik-adik. Nah, kemudian di sini ada joystick VR untuk mengendalikan tangan kita ketika di dalam. Nah, nanti ini kita pakai, kita pasang di wajah. Mau langsung coba, Mbak? Iya. Oke. Nah, kita pasang di wajah. Dan ini menggunakan sensor wajah ya, adik-adik. Jadi, ketika adik-adik merasa kurang jelas, bisa diposisikan lagi, dipresisikan lagi agar terlihat gambar yang cukup jelas. Nah, kemudian kita kenakan joystick VR-nya. Nah, kemudian nanti kita bisa menggerakkan ini dengan analog yang ada di joysticknya. Ya, silahkan langsung digerakkan saja, Kak, analognya. Nah, bisa ya? Seperti itu, adik-adik, cara menggunakan virtual reality di Indonesia Science Center. Nah, virtual reality kali ini bertemakan tentang keanekaragaman hayati, flora, dan fauna yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat hewan-hewan langka di sini dan juga berbagai flora yang langka juga di sini. Kita seolah-olah bisa merasakan langsung ya keberadaan hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Bisa dipegang juga, Kak, hewan-hewannya. Nih, kita lagi lihat harimau. Kita bisa seolah-olah memegang harimau tanpa takut dimakan oleh harimau. Seperti keren itu. Keren banget. Ah, ada bunga rafflesia. Apakah benar? Nah, coba, Kak, lihat di informasi yang gelembung warna biru. Wah, luar biasa. Betul, Kak. Ini adalah bunga rafflesia arnoldi. Iya, seru, Kak. Seru banget. Seru. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ya ke dalam hutan untuk melihat keanekaragaman hayati, flora, dan fauna di Indonesia. Di sini kita bisa belajar sambil bermain tentunya, Kak, ya. Wah, seru ya, Kak, coba virtual reality ini. Wah, tentunya. Jadi di Indonesia Science Center, selain virtual reality, masih ada sekitar 450 alat peraga yang tersebar di 29 wahana, Kak. Jadi pengen belajar lebih banyak lagi di Indonesia Science Center? Yoi, Kak. Nah, selain itu juga, Indonesia Science Center bekerja sama dengan wanitaindonesia.co sedang menyelenggarakan lomba mewarnai tentang puspa dan satwa yang berlokasi di Indonesia Science Center. Nah, pendaftarannya mulai hari ini hingga 12 November 2023. Dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya tanggal 25 November tahun 2023. Siap berapa aja ya, Kak? Nah, ini dari jenjang PAUD, TK, dan SD sampai kelas 4. Yuk, buruan daftar di link di bawah ini. Buruan daftar. Kita tunggu ya. Dadah!